Yo, what's up guys? Ini gue lagi mau apa namanya? Unboxing ya. Unboxing paket baru dateng. Ini paketnya adalah paket apa? Yo, tebak. Xiaomi ini. Xiaomi ini ya bacanya, kan enggak? Nah, Xiaomi Redmi 7 RAM 3 GB yang ROM-nya 64. Kita buka ya. Nah, saja namanya unboxing, kita cuma buka doang kerjaannya. Unboxing, buka doang kerjaannya. Sorry, malam-malam. Wow. Oke, kita buang. Dapat lagi satu paket. Rupiah ya. Harganya 0 rupiah, hebat. Ini tanggal 23 Mei kemarin sih dia buat apa namanya? Belinya baru nyampe tadi. Ya, lumayan lah, enggak apa-apa. Langsung aja kita gaskan. Buka. Tanpa basa-basi, tanpa banyak bicara, namanya unboxing, kita langsung bongkar. 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 Langsung bongkar, bongkar. Dalamnya ada bubble-bubble juga cuy. Biasa nama paketnya ada bubble-bubblenya. Biar enggak rusak. Biar enggak rusak paketnya, makanya dia ngasih bubble-bubble. Oke. Ya, seperti biasa gua unboxing enggak pernah benar. Enggak pernah pakai gunting ya. Cakep benar. Dulu unboxing pernah juga enggak bisa. Sekarang bisa. Lama ya. Sorry. Sorry. Biasa-biasa. Unboxing memang lama. Oke. Ini sudah yang lapisan kedua. Sekarang lapisan terakhir ya, yang bubble-bubble. Kita lihat isinya. Oh man, kita buang. Ini ada kartu garansi cu. Lumayan. Ini ya, lihat ya. Redmi 7 Eclipse Black 3 GB RAM-nya, ROM-nya 64 GB. Kelihatan? Oke, Jos, Marco Jos. Di sini ada apa lagi nih? Ini kertas apa nih? Oh, ini Lazada Center. Ini kertas Lazada Center gua pembeliannya dengan harga sekian ya. Ongkirnya gratis sih. Lumayan lah. Kelihatan ya harganya. Oke, lanjut. Redmi 7. Wow, keren. Keren sumpah. Ini ada Redmi 7, di sini ada global version. Speknya sih ada nggak? Oh nggak kelihatan speknya. Kita buka dulu ya. Ini langsung kita buka. Masih bukanya ya? Kok gue norak banget anjay. Lumayan ada kartu garansi nih. Nah, kita buka ya. Untung kuku gue tajam. Bisa buka-buka begini ya. Serem nggak lo? Kuku tajam. Oke, kita buang, buang. Yang lainnya desain kartu garansi. Kita lihat kartu garansinya. Nggak ada yang berguna kartu garansi seperti biasa. Ya sudah, kita buang juga sama. Langsung kita buka ya unboxing. Ini sore ini gue lagi di kasur nih, lagi bete, jadi ya gue mau nggak mau unboxing aja. Redmi 7 Mi, mantap juga, keren. Jos Marco Jos, kita lihat ya HP-nya. Ya gak mau turun. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Wow, ada box lagi. Kita lihat boxnya ini apa. Apa ini? Kita lihat. Oh, ini ada pinnya nih yang buat nusuk-nusuknya. Dan ini ada Redmi 7 user guide. Ini ada user guide-nya juga nih, ternyata nggak penting. Ini apa? Kita lihat ya. Gue penasaran sama sih. Wow. Ada kondom ya, udah dikasih kondom juga. Oke, nggak apa-apa, nice. Ini adalah bentuk dari HP-nya ya. Kita buka dulu. Kita gasingin dulu. Isinya ada chargeran, boleh lah chargeran. Ini adaptornya. Ini kabel datanya masih pakai USB, standar ya, masih belum USB 3 ya. Tapi nggak apa-apalah. Jos Marco Jos, yang penting mah. Ini isinya ada apa? Kosong, kosong, kosong. Oke, nggak ada lagi. Langsung kita singkirkan. Kita lihat HP-nya. Keren juga sih. Ya, jelas ya, sini layar 6,26 inci
HD Plus, full screen display, mantap juga ya. 3D Curved Black Cover, wow keren, dahsyat. Dia udah pakai Qualcomm Snapdragon yang 632, gila bener octa-core cu. Ini main PUBG, main ekstrim kayaknya Josh Marco Ojos kayaknya, kita coba ntar ya. Ini batu baterai 4000 mAh, kamera 12 MP plus 2 MP rear dual kamera, wow. Yang ini depan, yang depan ini 8 MP, yang belakang, wow. Nah ini nih, ini nih 12, kok nggak ini yang 2, kok nggak kebalik ya. Kayaknya sih yang bawah 12, yang ini yang 2 nya. Ini masih ada lapisan-lapisan lagi cu. Ini lapisan apa nih? Nggak apa ya? Lapisan ini, wow. Oh, lapisannya cuma lapisan biasa doang ya. Ini lapisan biasa doang, ini ada lapisan Redmi by Xiaomi, wow keren cu, keren keren. Ini lapisan depan ya, kita buka. Kita buka, kita buka. Wow men. Ini baru nih, keren nih HP nih. Dipegangnya juga enak ya, sumpah nih. Enak banget sumpah tuh, dipegang enak banget nih. Tuh, enak banget dipegang. Ya, inilah, lumayan. Segenggaman tangan. Ini ya jelas yang tadi nih ya, tulisannya tuh. Coba di focusin. Nah, sip, jelas kan ya. Kamera 12 megapiksel plus 2 megapiksel. Josh Marco Josh. Ini ada tombol apa namanya? Volume, power. Ini ada fingerprint-nya juga. Buat nusuk-nusuk. Oke, nice. Langsung kita gaskan, kita nyalakan ya. Langsung kita coba nyalakan. Wow. MIUI 10, wow keren cu. Ini udah MIUI 10, suwe nih HP bener-bener. Anjir enak banget. Touchscreennya enak banget, sumpah enak banget. Anjir. Ini Josh Marco Josh ini kan. Masih bahasa Indonesia nggak ada ya. Oke ini dulu aja berarti ya. Oh Indonesia ada. Oke langsung kita next, mana next? Tombol next ini ya. Oh bukan, kebalik cu. Indonesia, next lagi. Ini apa nih, pilih lokasi anda, Indonesia. Oke Indonesia, ini gue megang HP nya kebalik nih, jadi gue agak bingung ya. Sorry kalau misalkan ini ya. Indonesia, oke nice, next. Mengatur lokasi, ya gak apa-apa, mengatur lokasi, nice, gak apa-apa. Ini apa nih, oh ini wifi, lewati dulu aja gak apa-apa lah ya. Ini langsung next aja, syarat dan ketentuan gak penting juga sebenarnya. Oke lanjut aja, next dulu aja, kita masuk ke desktopnya biar cepet. Lainnya aja biar cepet ya. 7 ini lumayan keren anjay, ringan banget gitu. Oh sidik jari, oke kita coba ya, kita sidik jari bentar, gua ubah dulu posisi HP-nya. Pola. Oh ini cuma kayak pola ya. Ingat kata sandi anda, mengerti, oke. Polanya sederhana itu aja, oke. Konfirmasi, siap, nice. Tambah sidik jari, wow. Oke, ini sidik jari ya. Lumayan cepat juga sih dia buat otoris sidik jarinya. Mantap banget. Oke, kita tambahkan. Lanjut, kita next. Pilih tema. Ada tema nih. Standar aja lah, nggak usah ribet-ribet. Selamat datang. Selamat menggunakan maksudnya. Keren, sumpah. Nah, ini udah nyampe di dalam menunya ya. Wow, anjir enak banget sumpah, cucu. Ringan banget nih HP. Tuh, buset cu, enak banget cu. Aplikasi bawaannya masih ya, gak jelas lah, biar anjirnya bulu amat aplikasi bawaan mah ya. Terus setelannya, ini dia nih. Wow, Redmi 7 ya.
case-nya gue balik, yang begini sama aja ya. Redmi 7 versi Android-nya udah pai, gila cu. RAM 3GB, internalnya tersisa 52. Ini gak dikit doang gak dipakainya dia ya. Mantap kali cu. Lihat, gile. Ini benar-benar Jos Markojo sih namanya. Tuh. Rasanya enak banget sumpah. Cara sistem UI-nya. Wow, men. Wow, Jos ini gak bakal nyesel nih kalau misalkan kalian beli ini nih. Ini buat penerangannya ya. Setelahnya gak ada lagi sih yang begini doang, biasa. Tema ada apa lagi? Gak ada, seperti biasa. Temanya standar-standar gitu aja ya. Kalau buat kamera, izinkan, gue cuma ngecek doang ya. Iya, bentar.